بيت المقدس ودخلها من بابه من بابها اليماني ثم نزع عن البراق فربطه بباب المسجد للحلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء. Selestarinya kami itu Nabi Muhammad terus berjalan sampai ke kota Baitul Maqdis. Dekat imam Nabi kami itu masuk ke Baitul Maqdis melalui jalan sebelah kanan. Jadi Nabi Muhammad ini kasih masuk ke kota Baitul Maqdis lewat arah kanan. Selestarinya kami itu mendapat ke Baitul Maqdis buroka di toron. Selestarinya toron buroka di to pangkir. Ini yang pangkir. Pangker jaga kenangan si Kadimah kenangan kali itu merupakan pangkernya buruk para nabi itu sebelumnya agar Nabi Ibrahim dan selain wafi riwayatin anna jibrila atas sokrata fawadah usmu'ahu fiha fakorokoha wa syadda bihan buruk benar-benar kita riwayat nikah pada riwayat bahwasanya buruk nikah bani apa ini pangkernya kenangan nikah malaikat Jibril ni kan mendatung ke kaum betok sekam betok ni ka elo bangin kalaban teruntun kalaban teruntun na malaikat Jibril ni mun apa teruntun malaikat tak tahu misal teruntun malaikat teruntun mana sambian ni sama elo bang betok tak bisa itu karena ni ka anu na malaikat ki bisa malaikat Jibril ni kan mendatung ke kaum betok sekam betok ni ka elo bang kalaban teruntun. Kebaikan apa betul kita? Ini kebaikan apa lagi buruk? Nah, kebaikan terbang gerak buruk. Ini kemerus itu mengirai riwayat. Kemerus itu riwayat kita buruk. Kita benih pangkir dan pangkir para nabi melainkan melainkan jibril. Kita berdatang ke tong batas. Saya doa bangin jangkrik dari tempat pangang lang. Wadakal al-masjid imba bintamilu fihi syamsi wal-qamar. Selasarina ya bangkir Nabi Muhammad ini kemasuk daga masjid al-Aqsa. Masjid Baitul Maqdis ini kanya mana masjid al-Aqsa. Yang masjid masuk daga masjid al-Aqsa ini kan melalui labang. Saya kan melabang ini kan tamilu fihi syamsi wal-qamar. Labang saya tembusin cahaya nama ta'ari bulan. Ketika begini cahaya na matahari, benda cahaya na bulan kemasuk lewat, labang ini ketebus. Ini yang labang ini kan. Summa salla wa huwa Jibril keluar min rumah ini. Falam yalbas illa yasiran hatta jatama an-nasu kathiran. Kapan kemasukan dalam masjid Nabi Muhammad sering malaikat Jibril nikah asolat dua rakaat sampai sekapina manusia nikah aku pun neng masjid nikah kapan manusia nikah aku pun banyak baru nak mereka Nabi Muhammad nikah Nabi Muhammad nikah ambuah solat fa'arufan Nabi kami kina min baini kau imin warahmin wasadikin Nabi Muhammad itu ngau ingin bahwasanya orang sebanyak nikah merupakan para Nabi. Summa adzan mu'adzinun wa qimatis sholat wa qawmu sukufan yang tadir minumani umuhum. Setelah karena sholat pun dua rakaat pas datang banyak orang Nabi Muhammad nikah bahasa selain nikah mancing setelah karena nikah mancing pas pada orang si adzan pada orang si adzan pada si iqomah. Karena ada sering ikhoma, dekat pina orang termasuk Nabi Muhammad nikah dan termasuk ke malaikat Jibril nikah Afaris, Asfah, dan Yadah Nabi nanti, ter setiap imam seperti pertanyaan, ter setiap imam ini gandaan Fa'akadah Jibril biyadi sallallahu alaihi wa sallam Fa'akadah mahu masallah di jimrum ataini Nasari ini keperpantin gandaan pasir setiap imam maka malaikat Jibril nikah muncul astana Nabi Nasari ini kah, Nabi nikah ea torenda tak ada kang kui ngimamin. Jadi nabi ini kasi ngimamin dah kasi dah jenah para ambiya. Wa an ka bin fa'ad dan Jibril wa nazarat al malaikat minas sama wa syarawahu lahu jami'an mursalin wal ambiya. Beriwayat akhir dari Sayyidina Ka'ab bahwasanya si Adan ini merupakan malaikat Jibril. Kapan nama malaikat Jibril ini Adan? Malaikat sebeda ilangi kani kotoran. Selain ini kak, bahwa nikah
utus dia kasih aja dah para utusan dan para nabi sampai turun dari bumi. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikat wal mursalin. Selesai ketika Nabi asolat terang para malaikat dan para utusan. Falam mansur faqala Jibril. Selesai asolat malaikat Jibril mereka dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, atadri man sallahu al-bakah. Ajunan kau ingin wahai Nabi, wasai rasatu dan budina panjenengan. Qala la Nabi Muhammad. Jawab dan qala malaikat Jibril atabu kullu nabiyyin ba'athahu Allahu ta'ala thumma kullu nabiyyin ba'athahu Allahu ta'ala. Malaikat Jibril jawab sa'atu dan budina panjenengan kados dene para nabi. Tumma asna kulla nabiyyin minal anbiya ala rabbihi bisana'in jamil. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum asna ala rabbihi wa ana musnin ala rabbihi. Selastari nak nikah, para nabi nikah ajandu, angalem deka para deka pangirana kalaban aleman sifakus. Karena kenika Nabi Muhammad nikah basadaku ajunan ngalem setajana pangirana panjenengan ben abdina ngalem pangirana abdina. Tumma syara'a yakul alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyira wa nadhira wa anzala 'alal qur'an fihi tibyanan li kulli syai'in wa ja'ala ummati khaira ummatin akhrajat lin nasi wa ja'ala ummati wa satran ja'ala ummati humul awwalu wal akhirun wa syarha li sadri wa du'ani wa wizri wa rafa'ani dhikri wa ja'alani fatihan khatiman. Mare muda, kenapa mare atabu Nabi ni kang alam ka pangirana Nabi Muhammad ni ka bas mau se baca kibu ni ka alhamdulillahilladzi arsalani ila akhirih. Faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi hadza fadlakum atlakum Muhammad. Dabuna Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ni ka Nabi utama ente bangsa lain kalaban bacaan kibur ni ka alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin ni ka. Nabi Muhammad ni ka Nabi utama ente bangsa lain disebabkan lafaz lafaz tema kibur alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin ni ka. Ni ka termasuk faqar Ibrahim bi hadzal fadlakum Muhammad. Nabi Muhammad ni ka Nabi utama ente bangsa lain kalaban lafaz kibur. Wa aqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-asfi asaddu ma aqadahu faja'ahu jibril salam fi na'in min khamrin wa ina'in min laban fahtara al-laban fa qala lahu jibril ihtarta al-fitra wa law sharibta al-khamra la ghawta ummatuka wa lam yastabiqa minkum illa qalilun. Dastari nama uskini ka Nabi Muhammad ka bas berka kapan la berka Nabi malaikat Jibril nikah datang ka laban dua wadah. Sekam mawon dua wadah ni kayak setung wadah ni kayak ese susu setung ese komer. Nabi Muhammad nika mereka susu. Karena mereka susu, mereka Jibril nika sebut dengan Nabi Muhammad adunan mereka atau masih sendir atau masih fitrah. Walau syarif telah berjalan kibur, ucap saat ini adunan mereka homer ya Nabi. Jaksena umat ajunan nika itu bakal jahat bentak kira bakal teruk atau roda ke ajunan kecuali hanya orang sesponi. Untuk Nabi Muhammad nika menelak menelak susu. Jadi menelak akan masih bener. Jika saat ini Nabi Muhammad sini nika napa menelak ke Homer. Jaksena kulim India nika tak kira atau roda ke Nabi Muhammad kecuali hanya golongan sesponi. Bapak riwayatin annal an yatakan salah satun. Salah satan wasali subihi ma'un wa anna Jibril qala lahu law syaribta la gharabat ummatuka. Dan itu setahu riwayat nikah sebetul seibat tasan malaikat Jibril nikah ini dua malaikat telo napa senumar telo kesena senumar telo nikah kesena nikah aing sebetulnya malaikat Jibril cek saking ajunan mire aing maka nyekte karam oning karam tenggelam. Mungkin tenggelam. Karena kita tenggelam. Kita tenggelam umat ajunan. Wafi riwayat al-ahadat al-yal bisa as-salasati al-lati uridat alaihka nafiyya asadun badal al-ma'i. Berhadirin setong riwayat kone berda-berda sinumar teluk nikah beni ase ay malaikat ase matuh. Menurut setong pendapat
Sedang silakan asal ini kedua, menestung riwayat pada telok, telok betul-betul. Nomor telok, dikep, esai dan kiburu. Menestung riwayat boleh kan, so bahwasanya betul-betul si nomor telok, dikep, aisemat tu bani a'in. Wa annahu ra'a an yasari sukrati al-huran hina fasallama alaihinna fardhanna alaihi salam wa sa'alahunna fa'ajabnahu bima takirtu bihil a'inu. Setelah setahun ini, Nabi mulai dekat sisi kiri batu sekama, sisi kiri ini kah ada bidadari yang cantik cerita, kematanya ini kemurka itu. Mungkin ini sikap bidadari yang cantik cerita, mata lagi cantik cerita, mata ini murka, ini kemurka dia. Engki, makri mata ini kemurka. Tanding bayang akin dan tahu ni kanan. Tahu ni hubung sepada. Intinya kini kan beda dari sejak latkina, jadi cerita dan hibur ben makni bata ni kemurka heber. Kapan yang ulatin kan beda dari ini kah? Nabi Muhammad mau salam dengan mereka beda dari ini kah? Pas beda dari ini kah? Ajar salamah Nabi Muhammad. Lestari kenika Nabi Muhammad lestari Nabi dari nikah mau jawab salam Nabi Muhammad nikah atanya situng perkara atanya dekabaran atanya dekabida dari lestari atanya jawab sang bidadari kalau bertanya napa dengan topi mata kirubil ainu kalau berjawaban sebisa macam napa asyik oh dengan napa kalau bidadari lagi tantin jadi cerita mari pada murka pas jawab lagi macam lepa hati aku makna Allah summa utia bil mi'raj alladhi ta'raju alaihi arwahun bani adam falam taral khalaik ahsana minhu lahu mirqatun min fiddatin wa mirqatun min dahabin wa hu min jinnatil firdaus munakdatun bil lu'lu'i. Setelah setarina nikah, setelah setarina berdialog terang tidak dari segi guru, Nabi Muhammad nikah baru laksanakin mikroj. Artinya mikroj ini ke tangga. Nengkat topil mikroj ini ke tangga. Nikah baru permulaan mikroj. Sekama mikroj ini ke atau tangga ke nikah. Tangga ini ke tak bisa ketelak di Bani Adam maupun makhluk selain. Tangga ini tak bisa ketelak di manusia. Sekarang selain ini ketangga ini kah dihiasi tangga setiap tekun deker. Namun tangga bertekun deker. Tekun deker ini kah terbuat dari emas dan perak. Sekarang emas dan perak ini kah berasal dari surga Firdaus, warga Firdaus. Selain terbuat dari perak masih terdiri dari surga Firdaus, pengkir ini dihiasi oleh mutiara. Munat datum biluri, kikir pengkir ini dihiasi kadaban mutiara. An yamini malaikatun wa'ala wa'an yasari malaikatun. Fasohidahu wa Jibril hatta tahaya ila babi min abwabi sama'i dunya. Yukalu lahu babul hafadoh wa alaihi malakun yukalu lahu Ismail. Tangga nikah setiap kanan dan kiri ini nikah pada malaikat dah. Setelah saring nikah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke tangga nikah nikah si istilah Nabi Kroy pada ongkir nama Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kepermulaan Mikroj. Ini kekiannya Rokhe. Jadi tanpa nikah permulaan ongkana. Nabi Muhammad dan mereka Jibril ongkha sampai depakah bengla bengalangi bentunya. Bengla bengalangi bentunya nikah ini makin babul hafadohnya mana. Bengla beng yang antara melangi bentunya nikahnya mana babul hafadoh. Terus aja ke nikahnya mana malaikat Ismail. Saya jaga labang hafadoh nikah, labang si antara nalangi dan punya nikah, yang mana malaikat Ismail.
Wahwa sahibu sama dunya yasun hawa lam yasun ila sama qattun walam yahbit ila al-ardi qattun illa yawma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ismail nikah, malaikat seandi langi bantunya. Malaikat Ismail nikah tak pun dengan nikah, tak pernah turun ke dunia, tak pernah ke langi. Tak pun senangkan dengan nikah, aja gelabang nikah. Nah, malaikat Ismail nikah tak pernah turun ke dunia, tak pernah langsung ke langi. Kecuali saya turun ke dunia nikah cuma sekalian, tidak di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah cuma setoran. Ketika Nabi nikah pun setor, baru malaikat Ismail kotoran ke jakatunya. Wabayna yadaihi sab'una alfa malakin ma'akun di malakin tundun minal malaikati sab'una alfa malakin. Malaikat Ismail ini ketak tibian. Malaikat Ismail ini kan atareng petong polo ibu malaikat. Petong polo ibu malaikat. Setiap petong malaikat dari petong polo ibu malaikat iburu. Malaikat Ismail asaran datang kepada ibu malaikat. Setiap tetong apa tetong dari tetong dari bisa datang kepada nikah atau tuin tentara. Setiap tetong dari tetong kepada para malaikat nikah atau tuin tentara masing-masing. Kenapa jumlahnya? Setiap tetong malaikat nikah di tentara tetong kepada ibu malaikat. Bayangkanlah malaikat Ismail asaran datang kepada ibu malaikat. Setiap malaikat tetong kepada nikah tetong bersetungan di tentara jumlahnya tetong kepada ibu. Ini kena. Okey, betong poloi. Kui tambahin betong malaikat di betong poloi boleh. Pastab tahad Jibril bab sama ila man hada qala Jibril ila wa man ma'ak qala Muhammad ila awa qad ursila ilaihi wa fi riwayatin bu'isa ilaihi qala na'am. Lestari teknika, lestari najilan sakin malaikat cajagan babul hafad sikila. Nika malaikat Jibril unbuka kalabang langit si pertama. Kita yakin. Masih rasa yang luar. Tengkau Jibril, malaikat Jibril. Bisa masih rasa yang bian. Tengkau serang Nabi Muhammad. Mari yutus Muhammad lah. Dan dalam riwayat ini kepada nikah bumi seilahi para Yusuf Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril ini kata, bu, ikhya mohon lah para Yusuf. Ila marhaban bihi wa alan hayahu wa min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifat wa ni'mal maji uja'a fatahalahuma. Lestari nak nikah, lestari nak jawab pertanyaan malaikat saja dengan labang pertama nikah. Maka malaikat yang datang pertama ni ke adabu marhaban bihi, selamat datang ben adu'a hayahu wa semoga Allah amulja'akin dan keteriatan saya soleh khalifah saya soleh mantaran keteriakin dan sebuah keteriatan dan sebuah khalifah wa ni'mal maji uja'a dan sebuah keteriatan saya datang lestari ketika maka ibu kak langit pertama. Falamma khalasa fa idza fiha Adam wa huwa abul bashar ka hay'atihi yawma khalaqahu Allah ta'ala ala suratihi suratu alaihi arwahul anbiya wa dhurriyyatil mu'minin fa yaqulu ruhum tayyibatun wa nafsun tayyibatun ij'alha fi 'indiyyin thumma turadu alaihi arwahu dhurriyyatil kuffar fa yaqulu ruhun qabisatun ij'alha fi siddin. Lastari nama sok nikah, lastari nama sok daka langi sepertama Nabi Muhammad nikah mulatin deka Nabi Adam. Kira Nabi Adam wahuwa abul bashar bapaan manusia hiring kepada manusia melalui pertama kali yang itunya kaya kulun tayibatun menafsun tayibatun ijahun ijahalwa bingiliin. Lantari tebangkina serang Nabi Adam nikah ijilah sakit bahwasanya manafi ketawaran Nabi Adam nikah si bagus tayibah wanau suntai batun, nah Nabi kelakuan bagus, benaban bagus. Ketoron Nabi Adam nikah bakal badan yang lebih ilin kenangan teh. Tengki. Namun sebaliknya, semua turun wali arwah duriatin kumpan. Namun ketoron Nabi Adam nikah merupakan keturunan si kafir. Kaya guru ruhun khabisa terbidak aluha bijin. Maka ketoron nikah bakal ditabah yang kenangan teh paling mabah. Waro'a anjamini aswadatan wababan yakudu min hurihun khabisatun muntinatun.
Wa'idha nadara qibala yaminihi dhahika wastabshara. Wa'idha nadara qibala shimalihi hazina wa baka. Setelah sehari nikah, Nabi Adam nikah, mulatin ke sisi kiri. Mulatin ke sisi kiri. Nah, kenapa sisi kiri? Nah, sisi kiri ini kepada labang. Saya kan menteri labang ini keluar bau sitak saya. Dengan aku mengangkatkan. Mungkin jangan apa, Pak kena dede beberapa ruang. Aku dengar guru. Tahun, aku dengar bau saya tak sahe ketika ngabas ke sisi kajera. Ketika ngabas ke sisi kanan, nah, Nabi Adam nikah bunga. Anak pun nak bunga. Ketika ngabas ke sisi kanan, nah, Nabi Adam nikah kasokan, dan kasokan nikah bunga. Benda menung ngabas mulatin ke sisi kiri, nah, Nabi Adam nikah sedi, pas mulat. Kenapa antara kanan kanan di kiri nikah? Menabi ke kanan mah bisa bunga, menabi ke kiri mah bisa sedi. Wassalam alaihi salam, farada alaihi salam, qala marhaban bil ibni salih wal nabi salih. Setelah sekarang ini ke Nabi Muhammad, mau salam dengan Nabi Adam, pas Nabi Adam aja ke salam Nabi Muhammad. Setelah ini ketika Nabi Adam asabu, selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadha ya Jibril, hadha abuka Adam. Nabi Muhammad meresanin dengan Nabi Jibril. Masa yang kami sejauh mereka Jibril. Saat itu, Bapak Adunan Nabi. Dan, Wahadil aswad nasamu banihi fa'adul jamin minhum ahlu jannah wa'adul shimal minhum ahlu nar. Selain ini kan Nabi Malaikat Jibril ini kan ajra sakin bahwasanya golongan sebab dengan sisi kanan sekitar nikah yang bisa membuat Nabi Adam nikah bunga nikah merupakan golongan penduduk surga. Sedangkan sisi kiri sebisa membuat Nabi Adam nikah sedih, nikah merupakan golongan penduduk neraka. Kaida nantar kibala yamini yamini itu hikau yang mustab syarah kaida nantar kibala shimani wabaka wahasina. Kisah kena ketika mulatin nikah sisi kanan merupakan penduduk surga, Nabi Adam nikah bunga ketokan sedika bunga sebunga nak karena keturunan nikah masuk surga. Sebaliknya ketika mulat tender ke sisi kiri, ketika menikah merupakan penduduk neraka, Nabi Adam nikah kusta, yang kusta nikah masuk mulat. Karena keturunan nikah masuk ke wahadil babu alladhi an yamini babul jannah wa idha nadra man yadkulu fi duryani dhahika wa istabshara wal babu alladhi an yamini babul jahannam idha nadra man yadkulu min duryani baka wa hazina. Tidak pada pintu nikah. Bahwasanya benglabeng sebelum kanan nikah merupakan benglabeng menuju ke surga, sedangkan di kiri nikah menuju ke neraka. Ida nadara mayyit qulubi thumma mato hunayhatan fawajada akli riba wa amwalil yatama wa dunata wa ghairuhum ala halatin sami'atin binahwi ma taqaddama wa ashna'a. Dasar ini kenikah nanti dan sekuni, maka pas terbangki dekah orang saat orang saya atas orang riba dan orang saya atas orang artana anak yatim. Terakhir ini nikah, terbangki dekah orang saya ahli zina. Jika maka ada dekah nikah, akan dia se apa nak kita si menjelaskan si kena ibu dah se kita co mana ibu kubul di dumur pada se alangui neng dera neng sungai dera kan. Kena aku masih kira. Kena lima tak pot demo asnya mereka jadi sakit dan itu. Sekarang pada sakit dah kerumah. Pada saya jadi con di dubur di anu. Nah pada saya alangui neng sungai darah saya selain kenika. Apa? Saya sana kenika sudah sakit kenapa? Jatuh. Tumma sahinda ila sama isaliya fastab taha Jibril faqila man hada qala Jibril ila wa mamma qala Muhammad. Setelah sehari menikah, setelah sehari tapak kita ke orang keadaan orang saya ada riba, orang saya ada harta anak yatim dan ahli zina dan macam-macam dari orang saya maksiat. Nabi Muhammad yang mereka Jibril tak minta Allah dan kadang ini nomor dua kipati ke pertama pas saya dari luar dan saya punya malaikat nomor saya aja kalangi nomor dua yang kok Jibril sekarang pas saya dapat jenengan sekarang Muhammad
Kila au kot kursi na ilaihi. Wahamar mada yutus. Kola na'am. Yang kila ampun na sarai yutus. Kila marhabati wa ahlan hayuh wa humit ahin wa min khalifatin kami amal ak wa ni'mal khalifah wa ni'mal majid ja'ah. Kila baca biduan sekeda. Lasari na'i buka. Malaikat penjaga di nomor dua nikah. Mengucapkan selamat datang. Menaduakin semoga Allah nikah. Amul jakin dekat rintan dan khalifah yang paling bagus dan muka-muka atas yakin terus bagus orang si datang fafatalah ma salah sari nikah asumah falamma khala sa'id huwa ibnai lakalati isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria syahidi ahadihima bisahidi bisiyamihima wa syahdihima wa ma'ahuma nafsun min qawmiha min qawmihima. Setelah tarik nama sahabat langit isteri nomor dua, Nabi Muhammad nikah sepangki dekah. Sepangki sarang Nabi Isa, Nabi Isa bin Maryam, sarang Nabi Yahya bin Zakaria. Sekamah, salah kedua nak nikah Nabi Isa bin Nabi Yahya nikah. Nak kena nyaman. Di patah diri-diri nikah. Kami, diri-diri kedua ini ke kami, baik cerita segi angkuyan maupun apa, omun ini ke kami terengkaum-kaum. Nabi Isa dan Nabi Yahya nikah, baik dari segi angkuyan maupun omun dan sedemikian ini ke kami terengkaum. Wa idai sajak tun merbuun jamirun ila lakum batil wal bayadi. Nanaikan dan Nabi engkan tani ka agam berakin bahwasanya obu Nabi Isa nikah temu ramira sebuna saya akan sejelasakin saya sebenarnya nah saya sedikit kabar sebuna obu nikah temu mirati mirate ka pote derma gitu kan ngucap mira tak mira ngucap pote tak pote jelas antara mira bi pote lah nikah. Selain ini kah, obun se bagus kini kesemira, mirang nanti kapun se kini kah, obun ni kalan langsung debat langsung ba lembuan bagus ini na obun nanti. Jadi bagus bagus ini kah, bagus bagus apa, obun Nabi Isa ini kah, bagaikan akan dia keluar dari kamar mandi dan kaannama kharaja min dimasin ay hamamin shabihu bi urwati al-mas'ud. Jadi sebagus rambut Nabi Isa nikah se apa nami lang mirate kebote ini kah akad ya orang si ibur keluar dari jeting kita berantahan cuma akad ya orang si ibur keluar dari jeting anak pun orang keluar dari jeting si genteng obri sekali kita leker waktu di sana orang pun dikeluar dari gede Assalamu alaihi Nabi Sallam Farad alaihi Sallam Suma kala marhaban bil ahli sali wa Nabi Sallam wa da'wa lahu bi khairin. Setelah dari ketika Nabi Muhammad mau salam dari Nabi Isa dan Nabi Isa jauh salam Nabi Muhammad. Setelah dari ketika Nabi Isa nikah adabu selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh dan aduakin Nabi Muhammad telah berdoa bagus. Tumma sa'ida ila samai salisati fastaftaha Jibril ila man hada qala Jibril ila wa man ma'ak qala Muhammad awa qatursi ila ilaihi qala na'am ila marhaban hi wa ahlan hayyahu wa min akhin wa min khalifatin qaliman ah wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji aja'a fafataha lahumah. Setelah tarian yang terbangki serang Nabi Isa, nikah malaikat Jibril serang Nabi Muhammad ke langit selanjutnya, langit sekapeng telok. Kepada si pertama, malaikat Jibril nikah ngucap, malaikat saya ajak langit selamat telok nikah meriksanin. Tapi si luar, tengkok Jibril, bisa apa? Di Muhammad, serang Muhammad. Mari yutus Muhammad, ia adalah tarian nikah. Pada, kapan nak nikah, dibuka pas Nabi malaikat saja gendap babang alam ini nomor telur ini kata doa pertama marhaban wa ahlan hayyahu wa min akhin wa min khalifatin fa'iman ah
Falamma khalasa ibnu Abi Yusuf wa ma'ahu nafarun min qaumihi fasallama alaihi faradda alaihi salam. Salastarina kenika pun masada kalab kalangi selama telok Nabi Muhammad dikata bangkidakan Nabi Yusuf asareng kaumah. Maka napa nang langit nomor 3 dikatun masuk kabang senangi nomor 3 Nabi Muhammad dikatakan ki sareng Nabi Yusuf dukan sareng kaumah. Maka Nabi Muhammad nikang mau salam deka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jawab salam Nabi. Sareng kini ibadah sareng Nabi rum sebeluna Nabi Yusuf dikatakan marhaban bil akhi salih wa Nabi salih wa ta'alahu bi khairin. Selamat datang wahai saudara yang baik dan Nabi yang baik dan Nabi Yusuf ni kata akin Nabi Muhammad telah berdoa sebagus. Wa idha huwa qad utiya syatrul husni wa fi riwayatin asana ma khalaqallahu qad qaddara an-nasa bil husni kal qamari lailatul badri ala sa'iril kawaki. Jelas akin nengkan so bahwasanya Nabi Yusuf ni kah eparengin separo na segen separo kagenteng na Nabi Muhammad separo na separuh kegentengan dari Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ni kan bukan yang keretan kan paling genteng ni kan. Bahkan orang Mesir ni kan orang bini Mesir si Yundang ni kan kalau di Siti Zulaikha ni kan si yang Quran garwa ketika Yundang kapan Yundang ni kan ya toren yang gak en apel bi kenabi Taudian. Ketika ketika Nabi Yusuf epakon keluar, pas mengulatin dengan Nabi Yusuf, maka orang ini saya yundang dia ni kah, kriki ni ketok, peringat ketok apa lah, peringat ketok apa lah, kriki ni ketok, saya kerasa, jadi kagum maka wajan Nabi Yusuf, ni kan Nabi Yusuf, jangan, yang ini baik, saya kerasa, saya ketok, mengano. Jadi kini saya ikat dong ni kena ikhlas kan. Jadi kau pegangkan bagendeng na. Mas Lian lebat Lian dirian. Derma. Aduh. Cara beli mas kerja kengguru bang. Yang cantik, saya yang cantik dong dia. Nabi Yusuf kali kegendeng na. Orang ini Mesir, saya terus ngedrop tanah ngak. Kaku kegenteng Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Mana kegenteng ngak? Pat, kegenteng Nabi Yusuf ni. Kegenteng Nabi Yusuf ni kesabaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh, mana apa? Padahal Nabi Yusuf ni kan kibur ni kesabaran lagi. Nabi Muhammad mana apa? Jadi kegantengan ini kegantengan anu ni tua sehingga setiap Nabi cedera nikah pada awal saya lindungi. Itu dari kegantengan Nabi. Dari kegantengan Nabi setiap Nabi nikah lebat pada awal saya melindungi. Itu dari kegantengan. Jadi kegantengan Nabi Yusuf ini kisah separuh dan kegantengan Nabi Muhammad. Dan kegantengan Nabi Yusuf nikah sehingga orang bini Mesir nikah dari kerasa ngetok. Begin, apa boleh mas Nabi Muhammad ni kan? Sedangkan kegantengan Nabi Yusuf lagi separuh nak. Bapak riwayat asal nama kalau kamu kat pasal nasib nusni kan kamu hari lain ada lebat di anak sahir kawab kip. Dan ada dalam satu riwayat Nabi Yusuf ni kan merupakan takus bagus paling bagus makhluk saya terjagi, saya ciptakin sarang Allah. Nabi Yusuf nikah, unggulin dia ke manusia, bagusnya nikah, saya unggulin ke manusia lagi. Unggulnya manusia, Nabi Yusuf dia ke manusia nikah, bagaikan, apa? Bulan purnama, bagaikan bulan purnama, ben, tanya penyakit bintang. Nikah pentingnya Nabi Yusuf sarang manusia biasa. Bagaikan bulan purnama beserta bintang-bintangnya. Di kegantengan Nabi Yusuf di manusia, di manusia, di Nabi Muhammad. Ini di Nabi Yusuf, antara manusia di Nabi Yusuf nikah, kegantengan bagaikan pentingnya manusia biasa, di indana bulan purnama, di bintang. Bagaimana apa sih?
tidak bisa diucapkan dengan kata-kata saya. Qala man hadha ya Jibril, qala akhuka Yusuf. Nabi Muhammad Kristalin, kusir kadito mereka Jibril, kadito teritana ajunan Yusuf. Tumma sa'idah ila samangir rabi'a wastafta Jibril ila man hadha, qala Jibril ila Muhammad, qala Muhammad ila awa qad usir ilayhi, qala am. Ila marhaban bihi wa ahlan ya huwa min aqil wa min khalifatin khaliman akhun ihman khalifah wa nikman mati ja'ah fafatahanahuma selastarin kini keselastarin tebang kidaka Nabi Yusuf Nabi Muhammad sang mereka Jibril nika ukhadaka lagi seselanjutnya di ika langi sekabe pa ipat lebih pertama periksani sedang mereka saya jaga mereka saya jaga nabang langi nomor 4 Masera, tengko Jibril, terang Masera, terang Muhammad, mereka Yusuf Muhammad, ya mare, mereka ketika buka, pas malaikat saja genika di akad sebelum sebelumnya di yang sebelum sebelumnya, malaikat saja genika, mau dapatkan marhaban di wahdan ayahmu wamil akhiwa mukhalifah, selamat datang, semoga Allah menjadikanmu sebagai saudara dan khalifah yang baik dan sebaik-baiknya orang yang datang. Falamma qolasa itu wa bi Idris fa rafa'ahu wa huwa makanan 'aliyan. Terasarina depak masuk langit selama 4 nikah Nabi Muhammad sebab tabang sang Nabi Idris. Nabi Idris nikah yang kak derajatnya terserang Allah dan kakak dengan sedengki orang yang cerita Nabi Idris kan? Nabi Idris ini ketatif kan? Nabi Idris ini tidak ketatif kan? Mereka Nabi Idris ini kan boleh suatu kan? Nabi Idris ini ketatif kan? Boleh suatu kan? Dimin Allah Ta'ala Adam ngapa benderar cerita ini ketatif masih sudah pernah di sini karena Nabi Idris nikah berkunjung karena mereka jadi nikah dekat Sarka karena Sarka nikah jadi bagus tidak antara perbincangan masa jadi jadinya sini kah mereka Nabi Idris ini tak kesukaan kalau dia keluar pondok tak kesukaan kalau dia berdi jadi Nabi Idris itu waktu besar فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير ثلاثة رنك نكا نبي محمد مو سلام لك نبي إدريس بس نبي إدريس نكا أجاب سلام نبي محمد نبي إدريس نكا أتبوه سلاما datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik kemudian nabi Idris nika doakin nabi Muhammad kelapan luas bagus Tumma sa'ida ila sama'i l'qamisa Fastaftah Jibril ila Man hada qala Jibril Wa qila wa mamma aqala Muhammad Qila awa qad ursila ilayhi Qala na'am Qila marhaban bihi wa ahlan hayahu Wa min aqid wa min khalifatin Qani'man ah Wa ni'man khalifah Qani'man majih ja'ah Fakatalahuma Terasari natabang kidaka Nabi Idris Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril nikah Ongkadaka lagi Tapeng lema Kila pada di sebelum-sebelumnya mereka saya dengan langit kapeng lima nika periksa din Mosera, Tengkok Jibril, sarang Mosera sarang Muhammad Lasar Yutus Muhammad Iyera mare mereka nika luka kapan dia buka adu akin mereka saya ajak nika adu akin Nabi Muhammad kalaupun selamat datang kan adu akin semoga Allah dan yakin ajunan Tretan sebagus dan kalimat sebagus dan terus bagus orang yang datang. Kalau nak kalau sahaja itu Allah biharun wanis pulih yatih bayi tau wanis buah saudau. Telah tarik nama soka langi senomor lima nikah Nabi Muhammad nikah tabang kisah lang malay tarik Nabi Harun. Sekapa Nabi Harun nikah agak tuan jenggu. Namun jenggu nikah separuh nak kote separuh nak jenggu. Tak bisa. Separuh nak kote, separuh nak celeng. Yang bisa. Penyebab menikah, dimin. Nabi Harun ini kan anak Nabi Musa.
Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa nikah, aduh, apa? Sudah bahkan pergi sudah. Ntar ke satu tempat, Nabi Musa ini kan isep kaum dengan Nabi Harun. Cuman ketika Nabi Harun menipu kaum, kaum menikah banyak siapa di boleh. Dalam artian banyak sehianat boleh, tak patut ke Islam boleh. Karena ini kekapanan tingkat cerita, Nabi Musa ini ke apa ini, karena ngulatin kaum ini kepun dasar budan dan dharma, nungtang ngulat dharma tau ini. Nikah Nabi Musa duka, sehingga napa jenggun Nabi Harun ni kaya stani nikah. Sesparu ni kau sesepotai ni kau merupakan anggota astana Nabi Musa. Nabi Musa ni pun datang nikah tu kapas tepu jenggun Nabi Harun. Lambat tak tepu ya stani jenggun ni kau selambat astana Nabi Musa ni kau nikah potai. Tengok nikah jenggun Nabi Harun nikah sesparu nak potai sesparu nak. Sepote ini kalam betah astana Nabi Musa. Takat tatribu ila surati min tuliha wa haulahu qawmun min bani Israel wa huwa yakussu alaihim. Selain jenggun ni kata separuh nak poteh, separuh nak celang. Ni kejenggun Nabi Harun ni kah. Lancang ni kah sampai jaga pujil dah. Sebab ngubung dia. Mula dia pak. Beri kantor sampai pujil dah. Kenapa tahu? Ni kah lancang jenggun Nabi Harun. Selain nikah poteh ke separuh, pasal yang separuh. Lancang ni kah beri cangkep ni kah. Sebab kah? Kenapa sih kalau Nabi Harun perempuan kenikah? Nabi Harun kenikah perempuan tak ceritaan di kaumah. Kaum ini ke kaum ini Israel. Jadi Nabi Muhammad ceritakan kisah Nabi Harun nikah perempuan Nabi Harun tak cerita dengan kaum Bani Israel. Baratta alaihi salam summa qala marhaban bil ahli salih wa nabi salih summa da'anu bi khairin. Dastari kenikah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Harun. Nabi Harun ajawab salam Nabi. Dastari kenikah Nabi Harun nikah Atabu. Selamat datang wahai saudara yang baik dan Nabi yang baik. Dastari kenikah Nabi Harun adu'akin Nabi Muhammad telah berdoa sebabus. Faqala wa man hadha ya Jibril. Qala hadha rajulul muhabbu muhabbabu fi qawmi Harun Harubnu Imran. Nabi Muhammad ni kemeriksaanin. Masa yang kabis tu ya Jibril. Kak Intho. Bukan mereka Jibril ni kak Tebu. Kak Dinta orang laki saya kena murin sereng kaumah. Harun bin Imran. Jadi Nabi Harun ni kak. Nabi saya senengin sereng kaumah. Tumma sa'ida ila sama istadi sati fastaqa Jibril. Ila man hadha qala Jibril. Ila wa man ma'aka qala Muhammad. Ila. Awa qad ursila ilaihi qawla na'am kila mahamadhi wa ahlan ayya Allah min akhina min khalifatin khatimat ahun iman khalifah wa iman majiuja fafataha lahuma. Selatari tabang kisrang Nabi Harun Nabi Muhammad ni kaum sada kalang sesedan jenai kikan tong langi saya kapeng enam. Kemudian mereka Jibril nyuun buka akin deka mereka seajaga pasera tengkau Jibril ila serang pasera menjenengan sarang Muhammad wala sarang Yusuf Muhammad ikilah sarang mereka nikah Nabi Muhammad dan mereka Jibril nikah masofana mereka saya ajak nikah kita pada di pertama mengucapkan selamat datang dan semoga Allah menjadikanmu sebagai saudara dan khalifah yang baik dan baik-baiknya orang yang datang faja'ala yamurru bin nabi wa nabiyina wa ma'ahum ar-rahtu wa nabiyina. Terasari ini kegun masukkan nang enam nabi ini ke lebat mentepangki kalaban golongan sejarah golongan setong golongan orang ini kebetulan sejarah. Maka kanjeng nabi ini katanya dengan mereka Jibril. Man hadal jab'u kila Musa wa qawmuhu.
maka mereka diberi nikah juga bahwasanya orang sejeraja nikah merupakan Nabi Musa sareng kaumah. Kenapa tinggi nanti sebenarnya habis? Namun ketika kenikah karena Nabi ini kata kerja bahwasanya pada golongan sejeraja nanti golongan Nabi Musa sareng kaumah, Nabi mereka diberi nikah tabu. Walakin irfa rasaka fa'idha huwa bisawatin adimin qasadal ufuqa min daljan min daljanibi wa min daljanibi faqila lahu ha'ula ummatuka ummatuka. Karena Nabi Muhammad nikah kesambung dekat raja Nabi kaum Nabi Musa, mereka diberi nikah tabu. Mulatna ajunan ya Rasulullah atau mulatna ajunan dekat tanah. Karena itas nikah pada kaum sekam pengolongan kenikah paling agung kaum. Mereka diberi nikah makanan dekat Nabi Muhammad kang kui ngulatin katas. Kang kui napa? Kang kui ngulatin bahwasanya itas kenikah pada situng golongan sekam golongan kenikah agung. Selain agung golongan kenikah mustahil sejagat raya. Ya pesan berarti sejagat raya. Pakina lah maha ulai umatuka. Kita wakin kak dita umat ajunan. Jadi menteri termasuk turun dia termasuk golongan si pada nengita sini kak. Umat Nabi Muhammad nikah dapat disimpulkan bahwasanya umat Nabi Muhammad nikah paling tingkina paling berumat. Wasiwa ulai sabun alfan yang puluhan jannah terbigairi hisab. Bencana umat ini kasih paling bagus umat. Sekin yang nyata sekin buruk. Semempusain sejagat raya nika. Betong polo ibu dari pak salah satu ke umat nika. Betong polo ibu masuk kerja tanpa lingkungan. Ini kami ini karena akan akhirnya intil betong polo ibu tahun ini sejarah betong ibu betong polo ibu umat Nabi Muhammad ini kebakan masuk suarga bila disabin setelah kita termasuk ke sohabat ke sekolah ke oleh kantor pekerja termasuk dari sana palamna kola soha idha wa bimusa di Imran rajulun azimun tuwa dengan kaum ini jadi sanu asa kasiru sya'ali ilokan alih kawisani karena kita Orang laki putih tinggi. Atakan Nabi Musa menikah orang laki sebangsa kaluah sebanyak ngobu enak. Jadi Nabi Musa nikah dan kata jelasan ini bahasanya ciri-ciri nikah dan kita berhutang kita dan kita mau Nabi tak akan lepak kalau lebih, bangunan kita lebih nikah selain putih, selain tinggi nikah boleh nikah putih, ya kan saya jelasan ini sebenarnya Deputera Mina Garot Umairoh Umairoh Mira Garot Mira Menjangan Garot Akadja orang gini menakui nengkai pindah Garot kan Rang Mira Garot Rang Mira Garot Oh, Mira Gintu dari ketika Nabi Muhammad mau salam dengan Nabi Musa dan Nabi Musa jawab salam kepada Nasarina jawab salam Nabi Musa nikah adabu selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh setelah dari ketika Nabi Musa doa kembali Nabi Muhammad kerana doa bagus waqala yasumun nasu anni akramu bani Adam ala Allah min Adam Nabi Musa nikah adabu aksinan yang sah bahwasanya
Abdin tetap Nabi Musa. Abdin yang kebawasannya Abdin yang kak itu paling muljana. Tetap Nabi Musa nika. Menurut Nabi Musa atau Nabi Musa nika paling muljana. Nak golongan paling muljana anak Adam, Bani Adam. Mungku Allah. Bal huwa akramu, bal huwa akramu ala Allah ini. Tetap Nabi Musa. Tengkok yang kebawasannya engkau ini merupakan paling bagus Bani Adam, Kiana Adam, keturunan Nabi Adam. Namun dahulu Nabi Musa, tak peking berdasi lebih muda dari sengkok Nabi Muhammad. Itu dahulu Nabi Musa. Nabi Musa ini menyangka bahwasanya abad ini merupakan paling muljana Bani Adam mengku Allah. Namun berdasi lebih muda boleh dari Nabi Musa. Ini kan Nabi Muhammad. Karena ini kan Nabi Muhammad paling bagus dan menyusah paling bagus dan menyusah. Falamma jawazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam baka. Maka nalaikan Nabi Musa nika mula tindakan Nabi Muhammad. Nabi Musa nika mula. Karena nabi mula kala tahu. Karena ketika Nabi Musa nika mula tindakan Nabi Muhammad nika Nabi Musa nika pas mula. Pakila lahu ma yubika. Oh, ini ke anaknya. Kenapa sebabkan ajunan nangis? Kenapa ajunan ma bisa nangis? Kala, akili anna gulaman bu'isa min ba'di yadukul jannah wa min umati aksar bimman yadukul jannah ta min umati. Tengkok nangis karena anak-anak seiutus dari tang golongan dia hanya sebagian sebab engkau nangis karena kau nak kanan seyutus nama arena Korea umatah lebih banyak masuk ke selasa sebab umatah engkau ini kasi membuat Nabi Musa ini kemulan karena Nabi seyutus rasa arena Nabi Musa ki Nabi Muhammad nika umatah lebih banyak masuk ke selasa sebab umatah Nabi Musa karena ini ke Nabi Musa mulan umatah nika. Karena pada setung golongan, setung umat, lebih banyak masuk surga daripada umat terkubur. Nabi umat Nabi. Yasum bani Israel ani akrabu bani Adam ala Allah. Wahada rajulun min bani Adam. Khalaqani min fi dunya wa ana fi ukhra. Nabi Musa ni kata bu boleh. Tengkok jangka bahwasanya Bani Israel yang merupakan golongan paling muda mengku Allah. Namun ibadah golongan pun dahulu Nabi Musa dan beradu kena Nabi Musa nika Nabi Bani Israel merupakan golongan paling muda yang berada golongan lebih muda dari Bani Israel. Dan nika di golongan Nabi Muhammad. Walau annahu fi nafsi lam ubali walakin ma ummatu sumat. Walau annahu fi nafsi lam ubali walakin ma ummatu. Saya maksud lam ubali dengan itu. Selain ini kah Nabi Musa ini kemula disebabkan karena Nabi Muhammad nikah tak mementingkan atau dirinya. Nikah. Sedang kalau anahu fi nafsi lam ubali walakin ma'u ummatuhu. Nabi Muhammad nikah tak mementingkan atau dirinya. Malaikat mementingkan umat. Contohnya bayi saya berpansi sebelum saya nikah. Nabi Muhammad nikah ummati. Ini kan Nabi Muhammad lebih mementingkan umat sebelum abad ini. Ini kegabaran bagus lebih dia luasannya. Dia mengkulaku tertipun dari orang sukses memahamnya Nabi Muhammad. Dia tidak mementingkan abad ini. Melainkan pentingkan orang lain di keluarga Nabi aja. Cuman mementingkan abad ini. Itu gambaran bagi lebih dia. Nabi Muhammad bisa memberi gambaran bagi kita luasannya.
kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi harus mementingkan kepentingan orang lain. Nasari lakinika summa sa'ida ila sama istabi'ati wastaqaha Jibril. Fakila man hada. Qala Jibril kila man aqala Muhammad kila. Aw qad ursila ilaihi qala na'am marhaban bihi wa ahlan hayya huwa min aqib min khalifah. Qalimal ahulim min khalifah wa nikal majid. Ya'a fawatahalahumma qalam. Ya'a fawatahalahumma. Nasari lakinika. Nabi Muhammad dan mereka Jibril angkada ka nangi seselanjutnya iki kadito nangi sekaping beto kita akan saya awal telepon lebat mereka Jibril ini kan mohon buka maka mereka saya ajak ke lapang nomor beto ini ke mereka ini pasera tengkol Jibril asal mau pasera asal Muhammad lakar yutus sempur iya mari yutus maka lapang ini kaya buka Nabi Muhammad dan mereka Jibril masuk kapan dia masuk mereka saya ajak ke nikah. Kalau mereka semasuk nikah, mau salam maka dia mau ucap si mahaban si agar tiada selamat datang wahai Nabi, selamat datang dan doa semoga Allah menjadikan engkau sebagai saudara dan khalifah yang baik dan sebaik-baiknya orang yang datang. Falam maqala safaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam حالث عند باب الجنة على كرسي من ذهب مسند ظهره إلى البيت المعمور ومعه نفر من قومه فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام selastari nam kapan lama so kalau langis nomor beto Nabi Muhammad dan mereka Jibril ni kata bang kisah Nabi Ibrahim ketika ini kan Nabi Ibrahim perpan akilengki kilengkian neng ebeng la bengah warga Nabi Ibrahim nikah perpan Nabi Muhammad ugen masuk ke langit kapeng beto nikah Nabi Ibrahim perpan kilengkian ela bengah warga sekamma korsina Nabi Ibrahim nikah terbuat dari emas. Korsina terbuat dari emas. Korsina Nabi Ibrahim nikah terbuat dari emas. Ben Nabi Ibrahim nikah gender. Gender dekat apa? Gender dekat Baitul Makmur. Gender ke Baitul Makmur. Selain ini ke Nabi Ibrahim nikah tak pilihan. Malaikat asar para kaumah. Nabi Muhammad SAW dekat Nabi Ibrahim. Ben Nabi Ibrahim ajab salam Nabi Muhammad.